nampak dari depan rumah kami. Ya. Ngapain, Adek? Ya, main situ aja, Dek. Main situ aja, Dek. Aris. Main situ aja, ya. Nah, ini ya sebelah sini nih. Rumah utama kami bagian belakang dapur ya. Dapur rumah kami. Nah, keadaannya berbalik. Kalau kami ke depan, bagian depannya tuh ke sana, yang sini nih rumah pertama ini ke sini bagian depannya. Jadi menghadap ke arah timur ya. Nanti ada rumah di belakang lagi yang rencana rumah kedua, rumah kontrakan kedua yang nanti kalau ada uang kami buat sekali lagi. Sekarang satu-satu dulu. Jadi ini perkembangannya dan ini Aris Nabil. Tuh si Gibran Iskian main sama anak-anak komplek. Adek kemana, Dek? Adek mau kemana? Ya, mama mana, Dek, tadi? Mama mana? Ke dalam ya. Adek, udah bisa naik sepedanya? Udah ya. Hati-hati deh ya. Nah, ini jam burung juga pulang. Ya, ini perkembangan rumah sewa ya. Kalau yang sebelah situ kan rumah utama ya. Jadi ini rumah sewa yang sedang kami bangun, dua lantai, tapi ya lantai ini untuk garasi sebenarnya. Jadi pas posisinya di samping rumah kami. Ini bagian belakang, kita masuk ke sini. Kita lihat agak gelap ya. Ini ada berapa ruang untuk kamar mandi utama, yang itu tadi dapur ya. Ini kamar, itu ruang tamu, ini ruang keluarga ya sini. Kemudian ini kamar lagi, kamar kedua, yang di sini kamar ketiga. Kita coba ke depan ya. Nah, ini garasi. Nah, di sini garasi. Nah, di garasi inilah menuju ke lantai 2 ya. Coba naik ke atas. Ini suasana habis kerja, jadi udah mau menjelang maghrib. Udah aja sekarang maghribnya jam hampir jam 7 ya. Kita lihat. Nah, ini kalau kamar atasnya, ini kamar mandi sebelah sini. Ada satu kamar mandi. Jadi ini bisa kalau ada orang sewa juga bisa dipakai masak nanti di sini. Nah, itu rumah kami yang warna krim itu ya. Ini pemandangan dari atas. Nah, ini ke sini. Nah, ini ya, ini kamar bagian atas. Jadi total ada 4 kamar tadi ya. Di bawah 3, 1 di atas. Nah, di belakang ini komplek nih. Komplek semuanya. Komplek perumahan-perumahan yang dulunya pabrik sebenarnya ya, sudah ditutup pabriknya, digantikan rumah. Nah, ini ada balkonnya itu ke sini, hanya seperti ini. Nah, ini masih banyak peranca ya. Peranca ini bagian dari untuk apa namanya, nemen di atas. Nah, ini pemandangannya dari sebelah sini. Belah sana tuh lapangan bola. Ini masih perumahan. Nih, nah itu yang merah tuh nampak atap
rumah utama kami. Jadi ini Agung, dan sudah biasanya Agung nanya. Ya, kami pelan-pelan semuanya, usaha untuk masa depan saja sebenarnya. Jadi seberapa ada uang ditabung sedikit-sedikit, beli semen, kemudian baru jalan, memikirkan upah tukang. Ada uang sedikit ditabung, kumpulin uang sedikit, tabung, kumpulin, carikan bahan, kemudian tinggal beli. Ya. Nah, ini ruang depannya ini. Kalau kita masuk sini ada ruang tamu. Karena baru mau kami pesan 2 pintu. Itu berbatasan dengan rumah utama kami ya. Sumur. Kemudian ini bagian depan. Bagian depan. Ini coba kita jalan ke sini ya. Kondisi jalan utama aku udah pernah lihat. Nah, kalau di bagian sini, nah ini masih dekat dengan rumah kami. Inilah ruko ya, rumah toko yang saat ini sedang disewa untuk minimarket. Alhamdulillah satu pintu itu adalah, ini kan ada 2 pintu sebenarnya. Nah, yang satu pintu ini alhamdulillah kami bangun dari awal, dari nol. Mulai dari beli tanah, kemudian nyicil, bangun sedikit-sedikit, beli semen, beli besi, itu kita tetap taruh di toko bangunan. Pas sudah banyak ada uang untuk tukang, akhirnya baru jalan pembangunan.